Berolahraga di Car Free Day sudah biasa, tapi apa jadinya kalau ratusan wanita berkebaya di sepanjang Jalan Tamrin? Kegiatan bertajuk Jalan Cantik Berkebaya ini digelar memperingati Hari Kartini yang jatuh hari ini. Ratusan wanita ini berlenggak-lenggok di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat sambil mengenakan kebaya Minggu pagi. Aksi ini pun mendapat perhatian masyarakat di Car Free Day. Bukan olahraga seperti yang biasa warga lakukan saat Car Free Day, tapi kegiatan ini untuk merayakan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, 21 April. Kartini juga memakai kebaya dari kecil, sampai akhirnya beliau menutup usia, selalu berkebaya. Karena itu ada yang namanya kebaya Kartini, karena kebaya yang modelnya seperti itu, dari dulu khas banget, selalu dipakai Ibu Kartini, kemanapun beliau berada. Kegiatan berkebaya ini sekaligus menggaungkan pesan untuk melestarikan kebaya kepada wanita usia muda. Calvin Tonggi dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta.